Oke teman-teman, balik lagi di channel tutorial. Ceritanya saya tuh punya radio HT Alinco DJW500. Dan radio ini nggak ada chargernya, hanya radionya saja. Jadi radio ini nggak ada chargernya. Kalau beli chargernya yang ori itu mahal banget. Daripada kita beli, mendingan kita bikin aja. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga like, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar kalau nanti ada video baru tidak akan terketinggalan. Namun kali ini saya tidak memberikan video tutorial step by stepnya atau dari awal. Kebetulan project ini sudah jadi, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat charger HT ini, apalagi HT-HT Jepang, Alinco, Aikom, yang kayak gitu kan mahal banget. Mendingan kita bikin. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan charger bekas. Nah, seperti ini. Kebetulan saya punya charger bekas HT Bopeng ya. HT-nya sih udah mati, cuman chargernya masih hidup. Kalaupun beli baru, charger kayak gini itu murah. Caranya gimana? Nah, ini dia. Kita bikin seperti ini. Bahannya kita siapin charger, asbaknya. Lalu kita beli PCB polos, banyak di toko elektronik. Lalu kita bentuk seperti ini. Kita bentuk seperti ini. Untuk pinnya, pin chargernya plus minnya ini harus, kalau nggak ada tanda plus min itu harus diukur, jangan sampai kebalik ya. Terus kita bikin seperti ini, diukur supaya nantinya pas. Dan ini apa fungsinya? Ini fungsinya untuk pengait ke lubang ini. Jadi nanti posisinya seperti ini. Dimasukkan. Tuh. Ininya masuk. Ya. Ini pinnya koneksi. Pinnya ini dari apanya? Dari plat yang lentur. Yang penting bisa connect. Seperti ini. Jadi ini tinggal tancap. Terlihat dari belakang seperti ini. Plus ini ke plus, minnya ke min. Lalu kita colokin ini ke adaptornya. Gampang kan? Gampang sekali. Murah meriah. HP kita bisa dicas tanpa harus disolder. Biasanya kan disolder langsung ke sini. Sekarang mah jangan bikin kayak ini. Mantul ya lampunya ini. Seperti ini nih, ini solder,
tinggal masukin sini. Oke, semoga bermanfaat, berbagi sedikit pengetahuan. Silahkan dicoba, yang punya HT yang gak ada chargernya, silahkan dicoba. Bikin sendiri, gampang, murah. Jangan lupa di-share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.